Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina kembali bersilaturahmi ke rumah Lesti dan Rizky Billar hari ini, tepatnya 29 Juni 2022, Rabu sore. Nagita Slavina atau yang sering dipanggil Gigi tersebut juga tak lupa membawakan oleh-oleh pada Abang El, anak Lesti dan Billar. Terlihat oleh-oleh yang dibawakan oleh ibu Rayyanza Malik Ahmad itu berupa baju bermerek Gucci. Pada kesempatan tersebut, Nagita Slavina juga sempat menggendong bayi tampan bernama lengkap Muhammad Lesar Al-Fatih Billar. Nagita juga sempat bermain dan bercanda dengannya. Raffi Ahmad yang juga ikut tak ketinggalan untuk menggendong Abang El. Sang presenter kondang tersebut terlihat begitu gemas dengan wajah dan bola mata anak Lesti dan Rizky Billar tersebut. Saat menggendong, ada hal yang cukup menarik perhatian untuk dikulik. Bagaimana tidak, Raffi Ahmad terdengar membisikkan sesuatu ke telinga Baby El. Raffi mendoakan semoga Baby El menjadi anak yang soleh, hebat, dan menjadi artis yang lebih top jika sudah besar nanti. Dalam beberapa video yang diunggah, terlihat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga sempat ngejahilin Lesti Kejora dengan sebutan nama Dede. Tak lupa pula, istri Rizky Billar itu membalasnya dengan sebutan Dede Gigi, seraya berpaling ke arah Nagita Slavina. Momen kebersamaan mereka sontak saja langsung menjadi perhatian warganet saat ini. Mereka menyebutkan jika Lesti Kejora dan Nagita Slavina bak kakak beradik. Ada juga netizen yang mendoakan semoga keakraban dan silaturahmi antara Lestar dan Naran terus abadi untuk selamanya. Kunjungan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hari ini merupakan bukan kali pertama, melainkan Raffi dan istrinya tersebut sudah beberapa kali mengunjungi dan bersilaturahmi ke kediaman Lesti dan Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terus terupdate informasi terbaru dari keluarga besar Leslar Entertainment.